Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ice the Horror Game. Ya, ya kan tuh namanya. Ya guys, jadi aplikasinya itu kayak mata gitu. Ih, kayak mata Dajjal. Jadi kalau yang belum tahu hantu di Ice the Horror Game itu apa, jadi hantunya tuh mirip banget dengan hantu kuyang ya guys. Jadi kayak kepala doang dan itu terbang gitu guys, dan itu serem banget sih. Oh my god, deg-degan. Oke, dan aku bakal mainin game ini di jam 3 pagi walaupun udah lebih, dan aku juga habis sahur guys. Aku tadi sahur tuh sekitar jam 2:30-an dan aku bakal bermain game di jam 3:20 ya guys. Oke lah, langsung aja. Oh my god, sebenarnya aku deg-degan sih. Oke, kita akan buka aplikasinya dulu ya guys. Oh my god guys, di sini ada tulisan. Tampaknya pemilik dari tempat ini Tuan Miles, dulunya adalah seorang yang kaya, dan ini berarti ada banyak tagihan untukku yang harus kulakukan adalah menjadi kaya. What? Pria itu menghilang beberapa waktu lalu, hanya satu tugas ini dan aku akan bersiap. Jadi pemilik pemilik rumah ini ya guys, yang mau kita eksplor tuh orangnya kaya guys. Oke, kita udah masuk. Oh, ini dia rumahnya. Pantesan guys. Oke, kita akan buka dulu laci-lacinya. What? Kok ngeblur sih? Oke, ada kantong. Kita disuruh ngumpulin kantong uang ya kayaknya. Sejumlah 20 biji guys. Oke, kita buka dulu laci-lacinya guys. Gak ada apa-apa. Ini apa sih? Oke guys, kita akan buka dulu. Ada mata. Ketahui lokasi. Oke, kita juga disuruh ngumpulin mata guys. Ini dia ada lah, ini peta. Ada kantong lagi sama ini apa sih? Ini apa? Mengulang cerita dari jurnal. Oh, sebuah parcel. Oh, ada parcel guys. Oke, di sini ada mata lagi, kita kumpulin lagi guys matanya. Ada kantung. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita ya guys. Oke, di sini ada pintu, kita akan buka dulu pintunya. What? Oh my god guys, lampunya kedip-kedip. Oh my god, kok aslinya mati? Siapa yang matiin? Guys, oh my god. Tadi, ini sering banget sih di kamar sebelah. Oh my god, aku deg-degan. Positive thinking aja lah. Oh my god, guys. Ini masih ketip-ketip, ini ada apa? Coklat chip cookie. Suara ini serem banget, suara dari sini guys. Oh my god, ini masih ketip-ketip, ada foto siapa sih ini? Oh my god. Creepy banget guys. Oh my god guys, ada hantu yang muncul guys, serem banget. Oh my god, creepy banget guys. Lari. Oh my god. Gila. Oke. Suaranya serem banget guys. Koneksi internet apa dah, silang aja lah. Oh my god. Pianonya itu sendiri guys, bunyi sendiri. Oke, kita udah buka-bukain laci-lacinya semua.
Wih, berantakan sekali ini dapur. Kita cari sesuatu lagi guys, kantongnya tadi. Udah nggak ada lagi. Oke, ini adalah sebuah dapur ya guys, dan dapurnya bener-bener kayak terbengkalai banget, kotor banget. Oh my god, suaranya serem banget. Oke. Kita akan cari kantongnya lagi karena masih banyak banget. Kita baru punya 7 kantong. Aku takut banget buat naik guys, takutnya itu kayak ketemu hantunya tadi lagi. Oke, aman aman. Buat di sini ada foto sebuah keluarga. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oh my god. Kita buka dulu guys. Nggak ada apa-apa di sini. Kita buka lagi. Ah, ada. Nggak bisa masuk. Ini ada kotak. Banyak sekali kertas. Wow. Nggak bisa masuk sini. Oke. Ada tangga lagi menuju ke atas. Langsung aja kita menuju ke atas ya guys. Ini ada apa kertas gitu? Sangat tegang di sini. Aku hampir tidak bisa bernafas. What? Ini semua terlihat buruk. Kelihatannya ada ritual yang dilaksanakan di tempat ini. Oh my god, jangan-jangan pemiliknya ngepet guys. Dia ngepet gitu. Ya kan, makanya penuh dengan kantong uang. Aku nggak tahu itu isinya apa. Mungkin kantong uang kali. Tuh kan ada banyak lilin. Nih pemiliknya ngepet sih. Fix dia ngepet. Aku perlu alat untuk membuka pintu. Oh my god, kita disuruh mencari alat juga guys ternyata. Ada mata lagi di sini. Wih, tikusnya. What? Oh my god. Apa tadi? Oh my god. Serem banget guys. Ada ruangan apa ini? Oh my god, guys, ada sebuah tempat. Oh my god, pintunya. Gila, kaget. Pintunya buka dan tutup sendiri. Oke. Okay. Oh my god, deg-degan aku, guys. Kaget, guys. Lebih kaget pintu daripada hantu ya. Iya, ada sebuah foto. Dia masih muda, dia terlihat kelelahan. Oh my god, fotonya cukup menyeramkan sih. Dan masih hitam putih ya guys fotonya guys, belum berwarna. Oh my god guys, ini serem banget. Ada itu lagi, kita udah menemukan 12 kantong. Kita ada foto keluarga lagi di sini. Ini apa sih? Gak ada isinya. Loh kok kita kesini lagi sih? Soalnya aku bingung sendiri guys sama ruangannya. Soalnya ini rumah, ruangannya banyak banget gitu loh. Oh my god. Kita suruh lari guys. Oh my god. Dimana hantunya? Oh my god. Oh my god. Oh my god, lari. Lari, loh kok gak? Aduh, lari. Oh my god. Si hantunya muncul lagi guys. Oh my god, serem banget gak tuh. Oke, kita akan naik ke atas lagi ya guys. Kita kesini lagi dong. Suaraku bingung sama tempatnya guys, karena tempatnya tuh lumayan besar. Oke. Ya, aku kira tuh kayak aku rasa semua ruangan tuh udah aku masukin satu-satu, tapi kantongnya 12 terus. Oh my god. Oh my god guys.
muncul lagi si kuyangnya, guys. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Dia sampai naik dong. Lari-lari. Kok gak bisa lari sih? Tingkatkan kecepatan. Yah, gak bisa lari, guys. Aduh, itu gimana, guys? Oh my god, oh my god. Aduh, dia masih ngejar aku, guys, sepertinya. Lah, udah hilang, guys. Atau jangan-jangan si kuyangnya tuh takut sama lilin, guys. Soalnya kita masuk ke ruangan lilin, dia langsung gak ngejar. Oh my god, serem banget, guys. Loh, kok gak bisa digerakin sih? Guys, gak bisa digerakin. Loh, gak bisa digerakin. Oh my god, serem banget. Serem banget, guys, gak bisa digerakin. Oh my god. Oke guys. Oh my god, guys, bener-bener serem banget. Ini gak bisa digerakin sama sekali gamenya. Aku gak tahu ngebug atau apa. Aduh, serem juga ya. Menurut kalian lebih sereman hantu kuyang ini atau hantu Sandrina? Kalian bisa komen di bawah. Yaudah, guys, mungkin sampai sini dulu ya videonya, guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kalian bisa request habis ini aku mainin game apa lagi, oke? Thanks for watching, bye-bye.